jagoan gue. Bang, ayam kita menang, Bang. Iya, Reges dilawan. Mana duitnya? Duitnya? Bang Kotan dilawan kemarin sore. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi berani lawan ayam gue? Siapa? Hah? Ini namanya nganter duit, nganter nyawa. Hah? Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim. Kenapa dengan Pak Broto, Pak Kiai? Allahu Akbar. Maaf, Pak Kiai. Apakah Pak Broto sedang kena azab dari Yang Maha Kuasa? Saya nggak ngerti. Dia telah menanam dan dia telah menuai. Berarti ini karena Pak Broto suka menyambung ayam, Pak Kiai. Saya juga nggak ngerti. Tapi sebaiknya kita berdoa agar penderitaannya tidak berlarut-larut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, bebaskanlah Pak Broto ini dari penderitaannya ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosanya ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa umat Islam, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Amin ya Rabbal Alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah nggak ada lagi. Oke.
Saya mohon ampun, Pak Kiai. Maafkan saya. Saya telah meremehkan Pak Kiai. Udahlah, Mas Larman. Tidak pernah terbesit dalam pikiran saya sakit hati terhadap Mas Darman. Kita ini kan sama-sama makhluk Allah. Untuk apa kita saling membenci? Mas Darman, bertaubatlah kepada Allah. Darman, apa aja sih kerja kamu? Ayam terus. Bantu bapak kamu di kebun sana. Ah, berisik banget sih. Cerewet lo. Kenapa sih? Apa yang setiap gue lakuin pasti aja salah. Bukan begitu, Darman. Ngadu ayam itu tidak baik, dosa. Ayam itu kan makhluk ciptaan Tuhan juga. Kamu sakiti, apalagi dengan sengaja begitu. Ibu gak usah kecampur urusan anak muda deh. Kalau ibu mau kerja, kerja sono, di kebun. Kerja yang benar. Gak usah ngurusin gue. Saya pergi. Pergi sana. Pergi. Masih banget sih kamu. Pagi-pagi saya ribut. Istri sialan. Kamu yang sialan. Kamu brengsek. Tukang judi. Tukang sisa binatang. Anak bini pun juga kamu siksa. Ajar kamu. Mau hidup sama perempuan seperti kamu. Aku lebih bahagia hidup sama ayam dibanding kalian, ngerti? Ayo minggat. Mau pulang? Hah? Minggat sana. Ayo minggat. Minggat. Minggat dari sini. Ayo. Awas kalau berani pulang sini. Sarapan, kita ulang dari mula. Heh, Pak Broto, kalau aku yang berbuat begitu bagaimana? Aku kalah, ayam ku ambil. Bagaimana? Ayo. Cari gara-gara lu, ha? Jangan berantem, Pak. Lu juga. Ha? Sikat aja, Bang, sikat. Ayo, lu. Ayo. Sudah. Ini, Pak. Apa? Hajar lu. Jangan berantem, lu. Kabur, lu. Kabur, ya. Pergi, sana. Pergi. Pergi. Hajar lu. Hahaha. Ayam sayur, Bang. Panas sekali ya, Bu, siang ini. Iya, Pak. Masuk dulu yuk, makan. Ayolah. Memang aku juga sudah lapar, Bu. Anak-anak, saya mau istirahat dulu ya. Sudah tadi di rumah. Begitu. Ayo, Darma, kita bersenang-senang. Hah? Ya, Bang. Astagfirullahaladzim. Itu Darman, Pak. Ya Allah, dia mau pergi kemana? Pak, panggil dia, Pak. Ya ampun. Perempuan siapa itu dibawa? Pak, panggil Darman. Darman! Darman! Alah, itu cuma bapakmu. Tunggu, Darman. Darman, kamu mau kemana, nak? Dan siapa itu perempuan?
Bapak nggak usah ikut urusan anak muda. Baroto, kamu mau ajak kemana, Darman? Kita mau bersenang-senang ke sana. Mau ikut? Ayo! Udah Bapak nggak usah ikut! Ramin! Si Darman ini lagi teler! Maklum ya? Nggak ada Bapak! Ayo, Man! Kita bersenang-senang! Darman! Darman! Pegang kuat-kuat sama Pak Darman! 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 Pak Ramin! Siang-siang berenang! Bajingan nggak bisa ngasih lo duit, nih lo makan toh. Ini sih bukan duit, buat lo kering kan juga nggak kering. Hah? Jadi lo kagak mau dibayar, ya? Lo juga. Kalau nggak mau dibayar, pergi sana, pulang, ayo. Bayar dulu dong. Bayar lagi bang. Ini begitu. Gimana? Ya. Tenang aja, ya. Teman gua lagi ngambil duit. Lo pasti dibayar. Tenang aja, ya. Ini bayaran lo. Ah! Bangsat, manusia. Bangsat! Sekalian bonus. Emang enak, ha? Emang. Hey! Kalau gula nggak ada di tempatnya berarti sudah habis. Emang saya goblok? Kalau habis beli dong. Ibu belum sempat. Ini uangnya. Kok aja yang beli ya ke warung? Baru gue lagi. Itu kan tugas ibu. Ibu belum sempat nak. Bilang aja nggak mau ngurusin gue. Astagfirullah Darman, kau tidak boleh bicara begitu sama ibu. Kamu dilahirkan bukan untuk melawan orang tua. Bu, kalau gue nggak lahir dari ibu, gue bisa lahir dari orang lain. Mungkin nasib gue lebih bagus. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ayo sikat ajar. Pikir kau. Mampus kamu lagi. Sebetulnya aku tidak mau bunuhmu, Darman. Tapi karena kau musuh jagoan, terpaksa pagi ini aku kirim kau ke neraka. Jadi lo sama tiga tecurut ini mau bunuh gue? Boleh. Ayo, silakan. Lo pilih di mana lo mau tusuk gue. Ayo tusuk. Tusuk. Ayo. Tusuk. Ayo tusuk. Tusuk. Lo mau bunuh gue pakai gini ya? Kurang ajar lo. Lo mau bunuh gue pakai gini ya? Lo yang mati sama gue. Usah! Bang! Bang! Hai lo! Hai lo! Gua bikin mampus lo! Gua bikin mampus lo! Gua bikin mampus lo! Ayo! Darman, kamu kalah. Itu, tuh, lihat. Ayammu itu sudah keok. Dia akan menjadi milikku.
Mana yang dua ekor lagi? Hah? Tuh, ambil aja sendiri. Wah, bagus. Lu lagi apes. Udah, ntar gua bales. Sekarang kita senang-senang. Ayo, udah, lupain ayam lu. Kita cari cewek. Ayo, udah. Bang, gimana? Ayam-ayam gua bisa balik. Kita harus cari duit yang banyak. Itu sih gua tahu. Cuman duit kan nggak kayak pohon, tinggal kita petik. Petiknya dari tempat orang kaya. Lu ngerti kan maksud gue, hah? Paling ketangkap. Yo, lu mabok ya? Kakak. Hati-hati lu. Iseng. Sekarang ini kita udah dapet duit. Kamu apakan itu kerbau? Pinjam nanti gue balikin, Pak. Jangan. Jangan dibawa kemana-mana dia, Man. Pelit banget sih, ntar gue balikin. Mau dibawa kemana, Man? Pinjam sebentar, Pak. Nanti saya balikin. Jangan, Man. Kerbau ini harta kita satu-satunya, Man. Harta? Gue apa dia harta Bapak satu-satunya? Gimana sih? Jangan, Man. Pinjam aja, Man. Sendiri pelit deh. Pinjam, Pak. Bapak mohon kepadamu, Man. Jangan dibawa dia, Man. Pelit, lo! Astagfirullahaladzim. Darman! Darman! Kamu kok tega amat sama Bapak, Darman? Pak Joko, Man. Pak! Ada tukang kerbau, Pak.
Ibu masuk saja dulu. Ini urusan laki-laki, ya. Ada apa, Darman? Kamu itu kalau mau ke sini, lewat belakang. Jangan lewat depan. Ya. Mana yang ayam jago saya? Ada di belakang, sedang dimandikan. Coba bawa kemari. Buat apa, Darman? Saya mau tebus. Saya mau tukar dengan itu. Astaga. Apa kamu tidak salah, Darman? Tiga ekor ayam mau kamu tukar dengan satu ekor kerbau. Kamu mabuk kali, Darman. Mabuk ya? Saya nggak senang mabuk. Ayam-ayam itu lebih berharga daripada kerbau itu. Atau nyawa Pak Joko. Sekarang cepat ambil ayam-ayam itu. Ya. Ya, baik. Baik, baik. Sudahlah, Bu. Aku nggak apa-apa. Ibu sedih, Pak. Kenapa Darman begitu tega sekali kepada kita? Aku juga nggak habis pikir, Bu. Tapi biarlah. Kalaupun kerbau itu sudah dijual sama si Darman, Bapak ikhlas. Iya, Bapak ikhlas. Tapi Bapak sakit karena perbuatannya itu, Pak. Ini semua sudah takdir. Pak, 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 Pak. Tolong, tolong, Pak, Pak, tolong, tolong. Ada apa, Bu? Tolong, Mas Nurman, asma suami saya kambuh. Bawa ke klinik, Bu. Bisa bahaya kalau dibiarkan, Bu. Yuk, yuk, yuk. Diobatin dong. Emang gue dokter apa? Darman, kamu tega sekali. Pak Baroto, tolong. Darman suruh berhenti dari main kartunya. Gue ketempuan. Pergi gak lo? Pergi! Pergi gak? Eh, gila lo sama orang tua. Walat lo nanti. Diam lo. Bacot lo. Bagian kartu aja lo. Saya tidak bisa bertindak lebih jauh. Perlengkapan dan obat-obatan di sini sangat terbatas sekali. Asma Bapak akut. Jadi besok pagi, tolong dibawa ke rumah sakit saja. Saya nggak bisa bayar rumah sakit, dokter. Saya orang miskin. Saya nggak punya uang. Bapak kan punya kerbau. Dijual aja dulu. Yang penting, Pak Ramin sembuh. Kerbaunya udah dibawa Darman. Nggak tahu kerbau itu dibawa kemana. Gara-gara kerbau itulah, makanya suami saya jadi sakit. Dan kamu tahu nggak kemana Darman bawa kerbau bapaknya? Ke rumah Pak Joko. Kerbau itu buat tembus tiga ekor ayam jagonya. Karena Darman kalah taruhan sama Pak Joko. Masya Allah. Jadi tiga ekor ayam ditukar satu ekor kerbau. Sudah gila kali si Darman. Keterlaluan, Darman. Gak bisa begitu, gak bisa. Ini urusan saya dengan si Darman. Pak Joko, kerbau itu bukan milik Darman. Kerbau itu milik bapaknya. Pak Joko, demi Pak Ramin, tolong Bapak pertimbangkan permohonan Ibu Surti. Saya sudah menimbang-nimbang, Pak Kiai. Ya, tapi tetap saja tidak bisa. Tidak, tidak, tidak! Begini saja, Pak Joko. Bagaimana kalau kerbau itu Pak Joko beli,
uangnya yang separoh saya untuk tebus ayamnya Darman. Oh, nggak bisa. Saya rugi. Rugi apaan? Dasar rampok. Sabar, Bu Surti. Saya tahu, memang anak saya salah. Tapi, saya tidak bisa merasakan keadaan orang lain. Pak Kiai, tolong saya, Pak Kiai. Sadarkan Pak Joko itu, Pak Kiai. Kenapa harus saya yang disadarkan? Kenapa? Harusnya Darman itu yang disadarkan. Saya cuma mengikuti peraturan sabung ayam. Tidak bisa! Bayar lo ayam sayur! Kakak bisa berantem lo! Bang, duitnya? Pulang aku kalah, Astagfirullahaladzim. Tega-teganya mereka ini mengadu makhluk Allah. Apa mereka tidak pernah belajar agama? Masya Allah. Eh, Pak Kiai. Tumben ada di sini. Mau ikut bertaruh? Hah? Selamat datang, Pak Kiai. Doain kita menang, ya nggak, Bang? Bertaruh, Dwi. Hah? Darman, ada waktu? Saya mau bicara sebentar. Ada apa, Pak Kiai? Ngomong aja, waktu saya nggak banyak. Maaf. Bukan saya ingin ikut campur urusan keluarga Mas Darman. Tapi saya sangat prihatin terhadap penyakit Pak Ramin. Beliau harus dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dan terus terang aja, itu perlu biaya. Tadi saya dengan ibumu sudah ke rumah Pak Joko. Pak Kiai, nggak usah ikut campur. Urusan saya sama keluarga saya, itu urusan saya. Situ kan urusannya akhirat. Ngapain urusan duniawi? Maaf. Maafkan saya. Udah deh, sekarang gini aja. Lebih baik Pak Kiai pergi dari sini. Di sini banyak teh ayam. Nanti Gamis Kiai kena teh ayam lagi. Astagfirullahaladzim. Maafkan orang ini. Baiklah. Saya pamit sekarang. Assalamualaikum. Dia mau ngasih aji-ajian biar ayam lu menang terus. Masih nasehat. Ada aja. Ibu gimana sih, Bu? Masa masalah kecil aja panggil GMU segala? Ibu mau bikin malu gue? Ibu tidak bermaksud buat itu, Darman. Ibu hanya minta nasihat Kiai Mus. Apa pantas Pak Joko mengambil kerbau itu hanya karena harus membebaskan ayammu yang ada di tangannya, Darman? Bapakmu sakit, perlu biaya. Hanya kerbau itulah yang jadi andalannya untuk biaya pengobatan bapakmu. Ah, brengsek. Bapaknya sakit kenapa gue disalahin? Asma bapakmu kambuh karena gara-gara kamu, Darman. Dia stres karena kerbau dibawa kamu. Gue lagi. Kenapa sih ibu kayaknya sentimen banget sama gue? Lihat, Bu, gue bisa aja gak tinggal sini, di tempat lain. Setan sama semuanya. Minta tolong apa sih? Hah? Gua minta tolong lu bantu gua nyuri kebo babe gua yang di Pak Joko itu, Bang. Lu tuh aneh-aneh aja, Man, Darman. Masa nyolong kerbau babe lu sendiri? Hah? Aneh lo. Tapi, Bang, kalau kita berhasil, kebonya kita jual, duit kita bagi dua. Hah? Kalau itu gua setuju. Itu ide bagus, bagi dua. Oke. Kapan kita mau nyolong, hah? Sekarang aja, Bang. Tak dulu. Mendingan habisin dulu minum. Habisin. Oke, Bang.
tidak dituntut. Ini cara cepat untuk mendapatkan kerbau kamu. Eh, buruan. Darman. Ada, Pak, ada. Kok aku nggak dengar suaranya? Darman lagi sibuk, Pak. Itu anak keterlaluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas Darman? Ini, Bu, ada titipan dari Mas Darman buat Ibu. Tadi saya ketemu Darman di pasar. Dia dapat uang dari mana? Wah, nggak tahu tuh, Bu. Dia cuma bilang sama saya, tolong sampaikan buat Ibu. Sekarang Bapak bisa berobat ke rumah sakit ya, Bu? Iya, memang Bapak akan coba ke dokter sekarang. Terima kasih ya, Mas Darman. Sama-sama, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Ternyata makanan hasil jual kerbau enak juga ya. Abang yang enak. Dan saya enggak dapat apaan. Alah. Tapi kan lo dapat pahala. Karena lo nyenengin orang tua lo. Ya kan? Hei, Darman. Kamu telah mencuri kerbau saya tadi malam. Mencuri kerbau? Jangan asal nuduh aja dong, Pak. Eh, Pak Joko, emangnya kerbau lu hilang? Ya? Iyalah. Memang dia yang telah mencurinya. Siapa lagi kalau bukan si Darman? Orang tuanya tidak suka kalau kerbau itu diberikan kepadaku. Eh, jangan bawa-bawa nama orang tua gue. Eh, Sumanto. Makan dia. Hati-hati lu. Dimakan sama Sumanto. Ya, Pak. Eh, lu mau ngelawan gue, Pak? Kalau dia mati, jangan tahu jalan. Sini. Mau dicoba, Pak? Bah! Lo! Aduh, panas! Aduh, panas! Aduh! Rasain, lo! Aduh, panas! Panas, makanya lu jangan ngebosi. Pakai bawa-bawa tukang pukul segala, hah? Lu pengen mampus? Ampun. Maaf, Baruto, maaf. Baruto, maaf. Ini kan buat lewat. Pedas! Bagi kanan lo! Pedas! Lo juga! Gua kasih kecap lagi lo, ha? Badan digedein. Pake bawa tukang pukul, tukang makan orang. Saya, Bu. Saya nggak menjadi anak durhaka. Saya takut sama azab Allah, Bu. Ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Kau telah membukakan pintu hati anakku, ya Allah. Saya berdosa sama Ibu. Pak. Maafin saya, Pak.
Saya telah banyak berdosa sama Bapak. Saya selalu nyusahin Bapak, melukai perasaan Bapak. Ampuni saya, Pak. Allah telah memberi karunia terbaiknya kepadamu, anakku. Bapak bahagia. Hilang sudah perasaan jengkelku kepadamu, Darman. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Ayah taubat. Darman, bapakmu bahagia. Kau sudah datang dan ingin bertobat. Biar bapakmu makan dulu ya. Setelah itu dia minum obat. Bu, biar saya yang kasih makan bapak ya. Ibu masak air dulu ya. Pak, bapak makan ya. Biar bapak bisa makan obat. Bapak. Pak. Pak. Bapak. Bu, bapak ketiduran, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapakmu sudah tidak ada, Darman. Bapak. Bapak. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Assalamualaikum. Saya bahagia sekali Mas Darman mampir ke musola yang sederhana ini. Semoga Allah memberikan syafaat dan hidayah kepada Mas Darman. Pak Kiai, saya ingin menebus seluruh dosa-dosa saya. Dan saya ingin mengabdikan seluruh sisa hidup saya di sini. Mas Darman masih muda. Kejarlah hidup Mas Darman yang sempat tertinggal. Dan gak perlu Mas Darman mencurahkan sisa hidup Mas Darman di sini. Karena Islam mengajarkan kita tentang hidup berkesimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Sebagaimana sabda Rasulullah, carilah duniamu seolah-olah kamu hidup 1000 tahun lagi, dan carilah akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Camkan itu, Mas. Baik, okay. Saya ingin dan saya harap pakai mau membimbing saya. Tentu, tentu. Insya Allah.